syarat yang mendapatkan satu wazar ni. Adalah kategori tidak melebihi 81 kilogram. Jadi sah untuk kelebihan buat judoka dari Melaka ini. Tak ada sebarang mata. Jadi diperoleh oleh Tana Juji dari Sarawak. 2 minit 55 saat yang terakhir untuk Tana Juji. Memaskan judoka dari Pahang di saingan dipecat. Ini lebih agresif tindakan yang dilakukan oleh Goh Cheng Ji atas Tan Jun Ji. Kerana hanya satu wazari sudah cukup untuk memberikan kemenangan. Tetapi sebaliknya yang berlaku, melihat kepada lawannya itu, masing-masing kini terikat. Dan kini masing-masing meningkatkan usaha. Apakah ada Achiwaza yang berjaya dilepaskan tadi oleh Tan Jun Ji dari Sarawak? Masih dengan satu wazari. Goh Cheng Ji mencari peluang tapi tidak berjaya untuk menjatuhkan lawan menggunakan teknik Achiwaza. Goh Ji pula dengan reaksi, tetapi biar terperangkap kerana Goh Cheng Ji yang lebih bijak untuk menamatkan pertarungan ipon yang diperolehi bagi memberikan kilauan pihak gangsa. Buat Goh Cheng Ji dari Melaka menewaskan Tan Jun Ji dari Sarawak. Kita perhatikan di situ gerak yang dilakukan oleh judoka Sarawak Tan Jun Ji, memberikan ruang untuk Goh Cheng Ji melakukan serangan balas.